alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Thumma amma ba'd Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih ASN dan Karyawan dan insya Allah kita akan membaca hadiah untuk aparat penegak hukum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan hukum hadiah bagi pejabat yang dia diberi hadiah sebabnya adalah karena jabatannya. Dan hadiah semacam ini bisa kita nyatakan statusnya terlarang meskipun dinamakan sebagai hadiah tapi hakikatnya adalah riswah, hakikatnya adalah sogok. Dan beberapa ulama seperti kemarin kita telah membacakan keterangan Al-Ghazali. Demikian pula keterangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mereka membuat batasan apabila hadiah itu tidak diberikan ketika posisi jabatan orang itu sudah dicopot. Dia sudah dilengsarkan atau dia sudah resign atau mengundurkan diri dan orang tidak lagi memberikan hadiah kepadanya. Berarti kita bisa pastikan hadiah yang diberikan oleh masyarakat kepadanya statusnya adalah hadiah karena kepentingan. Untuk bisa memanfaatkan posisi dan jabatannya. Dan hadiah semacam ini hukumnya masuk dalam kategori sogok, masuk dalam kategori riswah, dalam kategori suap. Dan apabila diterima oleh pejabat maka statusnya adalah harta gulul. Berikutnya, kita akan melihat aturan yang lebih ketat, yaitu hadiah untuk aparat penegak hukum. Yang kami maksud adalah para hakim, jaksa, pengacara, penyidik, polisi, dan semua aparat penegak hukum yang lainnya. Yang kami maksud adalah para hakim, jaksa, pengacara, dan seterusnya. Deretan manusia yang mendapatkan amanah untuk menegakkan keadilan terhadap semua kasus yang mereka tangani, baik untuk menjaga amanah ini, aturan yang berlaku bagi mereka lebih ketat dibandingkan yang lainnya. Untuk menjaga amanah ini, aturan yang berlaku bagi mereka lebih ketat dibandingkan dengan aparatur negara yang bukan penegak hukum, seperti ASN kemudian siapa lagi misalnya para guru dan seterusnya. Termasuk diantaranya dalam urusan pemberian hadiah. Para ulama menegaskan hadiah untuk mereka statusnya lebih keras lagi larangannya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Masruk Ibnul Ajda, muridnya Ali bin Abi Talib, dan juga Abdullah bin Umar serta Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah mengatakan al qadi idza akhadha seorang qadi apabila dia mengambil hadiah dia berarti makan suap dan jika dia mengambil sogok sampai pada tingkatan kekufuran Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Seorang kaldi, apabila dia mengambil hadiah, fakad akalas suhat, maka hakikatnya dia makan, dia makan suap. Wa ida akad balagat bihil kufra dan apabila dia mengambil sogo sampai pada tingkat kekufuran. Ini perkataan Al masruq seorang ulama tabi'in al masruk bin Ajda dan al masruk ini ya, dan Masruq ini uh, termasuk di antara tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum di antara ulama yang menegaskan bahwa aturan hadiah untuk aparat penegak hukum lebih tat adalah Al-Mawardi, salah seorang ulama madhab syafi'iyah. Beliau mengatakan Qudatul Ahkam Untuk para Qadi Fal hadaya fi haqqihim Aghladhu ma'thaman Wa ashaddu tahrima Hadiah untuk mereka Lebih besar dosanya Hadiah untuk para Qudatul Ahkam Untuk para Hakim, para penegak hukum Status hadiah lebih besar dosanya Wa ashaddu tahriman Dan lebih keras keharamannya لأنهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذها karena mereka ditugaskan untuk menjaga hak agar ditunaikan kepada ahliha kepada yang berhak duna akhdhiha tanpa mengambil manfaat sebesar pun mereka punya wewenang dalam hal untuk memutuskan apakah ini salah ataukah ini benar punya wewenang untuk kemudian membuat kebijakan punya wewenang untuk kemudian menetapkan sebuah aturan dan wewenang itu akan kemudian bisa bergeser disebabkan karena dia menerima hadiah sehingga potensi untuk menggunakan wewenang tersebut untuk tindakan sewenang-wenang sangat besar apabila mereka mengambil hadiah ya'muruna fiha bil ma'ruf wa yanhauna fiha anil munkar. Mereka mendapatkan amanah melakukan amar makruf dan nahi munkar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok fil hukmi dalam menetapkan hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok fil hukmi dalam masalah peradilan. Fakhassal hukma bidzikri lihtisasihi bidtaglid. Di sini beliau menyebutkan al hukma dzikri secara khusus menyebutkan tentang masalah hukum lihtisasihi bidtaglid karena aturannya semakin ketat. Karena aturannya semakin ketat, larangannya semakin kuat, disebabkan karena mereka bersinggungan dengan penetapan aturan dan hukum yang berlaku bagi manusia. Baik, sehingga ada dua keterangan yang bisa kita ambil di sini. Pertama keterangan seorang tabiin, Masruk, al Masruk bin Al-Ajda, yang beliau menyebut bahwasanya seorang kaldi, aparat penegak hukum. Apabila dia menerima hadiah, berarti dia menerima sogok. Dan apabila dia menerima riswah, balagot bihil kufra. Sampai pada tingkatan kekufuran. Maksudnya adalah kufur asgar. Artinya menunjukkan dosa yang sangat luar biasa. Sehingga tidak boleh untuk diremehkan dalam masalah ini. Demikian pula yang disampaikan dan ditegaskan oleh Al-Mawardi Al-hadaya fi haqqil qudatil ahkam. Hadiah yang berlaku bagi para qadi. Agladhu ma'thaman wa ashaddu tahrima. Statusnya lebih besar dosanya. Dan lebih kuat nilai keharumannya. Ya. Karena uh, potensi bahaya yang sangat besar apabila itu dibuka peluangnya. Semisal dengan ini adalah keterangan yang disampaikan oleh As-Subki. Beliau juga ulama syafi'iyah. Berlaku aturan yang lebih ketat untuk hakim dalam menerima hadiah melebihi ketatnya aturan untuk pejabat yang lain. Yang tadi sudah kita buat satu kesimpulan ya aparat penegak hukum, polisi, hakim, jaksa dan seterusnya, pengacara dibandingkan dengan ASN biasa. Ya. Sama-sama aparat, tapi yang satu penegak hukum, yang satu bukan penegak hukum, ada hadiah yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka lebih berat sisi keharamannya apabila yang menerima adalah penegak hukum. Li'annahu na'ibun 'anil syar'i fayahiqqu lahu ayyasira bisiratihi Karena hakim adalah penegak hukum syariat sehingga dia harus berjalan bisiratihi di atas haluan syariat Dan ketika dia menerima hadiah potensi penyimpangan dan penyelewengan sangat besar Dengan pertimbangan naluri masyarakat kita bisa memahami bahwa hadiah bagi para pejabat terutama aparat penegak hukum Merupakan pintu lebar terjadinya pelanggaran, berupa menyepelekan amanah, dan menjadi peluang besar perdagangan aneka kepentingan. Dan ini adalah perkara yang bisa kita lihat di lapangan: "Walwaki waqbaru syahid" dan "Realita di lapangan" adalah bukti yang paling nyata, perdagangan aneka kepentingan bahkan tidak hanya yang berada di puncak termasuk dari jalur yang paling bawah ya. mulai dari paniteranya ya. kemudian siapa nanti akan menyalurkan mengantarkan itu makanya dalam riwayat yang lain Nabi saw melaknat tiga orang gara-gara suap la'na La rasulullah saw Ar-Rashi wal murtashi wal raish Nabi SAW melaknat Rashi Artinya yang memberi suap Wal murtashi Yang menerima suap Wal ra'ish Dan yang menjadi perantara suap ya. Siapa ra'ish ini? Mungkin orang yang mengantarkan Dari klien ke aparat penegak hukum Atau ke aparat yang lainnya Sementara Islam sangat keras dalam menutup celah setiap potensi kerusakan tatanan sosial, terlebih kerusakan di tingkat pemerintahan, apalagi yang berurusan dengan keadilan. Ya. Makanya seharusnya orang yang memegang posisi macam ini, aparat penegak hukum adalah mereka yang dididik dengan kedewasaan mereka yang dididik untuk menyadari bahwasanya harta yang mereka dapatkan akan dihisap. Mereka yang diberi doktrin bahwasanya mereka bekerja untuk kepentingan sosial. Ada hal sensitif yang akan mereka dapatkan ketika mereka berurusan dengan masalah hukum. Tapi kalau orangnya tidak dipilih dengan yang seperti ini. Ya. Dia tidak punya kedewasaan moral, kedewasaan mental, Kemudian dia menjadi aparat penegak hukum. Sangat besar potensi terjadinya pelanggaran. Sangat besar. Makanya kadang saya merasa aneh. Ini orang yang emosinya nggak stabil kayak gini jadi aparat penegak hukum. Emosinya saya susul nggak stabil. Dia bukan tipe orang yang penyabar. Bukan tipe orang yang bijaksana. Bukan tipe orang yang warok. Bukan tipe orang yang bisa mengendalikan emosi. Bukan tipe orang yang... Yang dia hanya mencukupkan diri dengan yang halal, bahkan rata-rata kadang dia tamak terhadap dunia. Kemudian ada di posisi kayak gini, Anda bisa bayangkan, kira-kira gimana? Gampang bagi dia untuk dikendalikan dengan kepentingan. Manusia yang gampang dikendalikan dengan kepentingan itu kan nilainya rendah, gak punya komitmen dia, sehingga harga dirinya mudah untuk dibeli dibayar ikut kanan, dibayar lagi ikut kiri. Membela siapa yang bayar? Makanya pendidikan terkait masalah kesadaran emotional quotient ya. Agar emosinya lebih tertata dengan baik. Lebih bisa menjaga kehormatan dirinya. Gak gampang menerima salam tempel. Seperti ini sangat penting untuk ditekankan. Sangat penting. Ada salah satu aparat yang pernah meminta kepada kami Namun karena waktu itu belum belum ada kesiapan Beliau berharap agar pendidikan seperti ini dimasukkan dalam sekolah mereka Dan kita sangat setuju, ini penting sekali Membangun kesadaran emosional Agar mereka lebih punya kesadaran bahwasanya Posisi mereka ini genting Kalau tidak kemudian di apa dikasih doktrin tentang masalah kesadaran emosional kedewasaan dalam berhadapan dengan harta mengatur emosi dengan baik gampang orang seperti ini dikendalikan dengan kepentingan coba kalau manusia gampang dikendalikan dengan kepentingan siapapun dia berarti nilainya nggak ada orang ini nggak punya pendirian ya. begitu dibayar sudah sudah oling dia dalam membuat sebuah keputusan Al-Is bin Abdissalam beliau juga seorang ulama Syafi'iyah menegaskan Man marasa syariah wa fahima maqasid al-kitab wa sunnah orang yang menggeluti ilmu syariah dan dia memahami maqasid al-Quran dan sunnah alima anna jami'a ma amara bihi li jalbil maslahatin aw masalih Orang yang dia pernah belajar Al-Quran dan Sunnah, dia akan memahami bahwa semua yang diperintahkan oleh syariat, tujuannya adalah dalam rangka untuk mendulang kemaslahatan, atau dalam rangka untuk menghindari aneka mafsada, aneka kerusakan. naha anhu wa lidafi mafsadatin au mafasid. أو أو demikian pula semua yang dilarang oleh syariat tujuannya adalah dalam rangka untuk menghindari aneka mafsada atau untuk mendapatkan berbagai manfaat atau keduanya dan syariat sangat kental dengan semua tujuan ini sehingga kenapa dilarang adanya sogo dilarang adanya suap nggak boleh ada hadiah bagi aparat kita bisa memahami ada maslahat besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Ya. Makanya kemarin kita sebutkan bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Muslih, Dr. Khalid Al-Muslih, Hafizahullah taala, beliau mengutip ahli Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadiah yang diberikan kepada aparat adalah ya asal mula munculnya kejahatan dan keburukan di muka bumi ini. Asal mula adanya kejahatan dan keburukan di muka bumi ini. tayem Karena itu, Yahudi sekalipun Yahudi sekalipun ketika mereka melihat para sahabat itu tidak mau menerima hadiah, tidak mau menerima suap, Yahudi itu memberikan pujian apa? biha tuqamu samawati wal Seperti inilah prinsip di mana langit dan bumi itu bisa tegak. Karena tatanan kehidupan akan berjalan dengan baik apabila orang yang ditunjuk sebagai aparat dia bisa menegakkan keadilan tanpa mau untuk dibeli. Sehingga sekali lagi ya, pendidikan tentang kesadaran emosional. Tapi mungkin dia tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah. Itu bagi masyarakat kita kan masih dianggap hal yang wajar ya. Meskipun dia seorang Muslim. Tapi minimal. Orang ini diberi bekal sebuah kesadaran emosional. Terlepas dari agama apapun dia. Mana ada ajaran agama yang membolehkan suap? Di Nasrani ada yang membolehkan? Sebutkan satu contoh ajaran agama. Mau ya Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu yang mengajarkan suap. Baik, kalau mereka mengakui tidak ada. Berarti kita sama-sama sepakat. Praktek ini tidak direstui oleh agama apapun. Yang ada di negara kita. Sudah? Terus kenapa pelanggarannya masih banyak? Kembali kepada pribadi masing-masing. Muslim, aparat, yang dia melakukan pelanggaran seperti ini cukup banyak. Baik. Kita arahkan kesadaran emosionalnya. Anggaplah mereka bukan termasuk tipe orang yang senang belajar agama. Kita belajar dengan norma. Kita belajar dengan pendekatan norma. Pahami bahwasanya praktek seperti ini sangat tercelah. Ya. Perlu ditanamkan kesadaran emosional. Jangan menjadi orang yang ringan gara-gara gampang untuk dibeli sehingga jadi perdagangan kepentingan. Nah alamin Semoga uh, dengan pendidikan semacam ini bisa semakin menyadarkan kita akan bahaya besar dan potensi bahaya besar ketika orang menerima suap. Berikutnya saya tambahkan satu materi khusus ya, berkaitan dengan hadiah untuk dokter dari pabrik obat. Jadi hadiah di sini berasal dari pabrik obat, bukan hadiah dari pasien. Jadi kita bedakan ya. Ada hadiah dari pasien dan ada hadiah dari pabrik obat. Yang kita bahas di sini adalah hadiah untuk dokter dari pabrik obat. Baik dokter itu praktek pribadi maupun dia praktek di rumah sakit, ya, milik swasta maupun milik pemerintah. Sehingga mencakup umum semua dokter, baik yang praktek di rumah sakit milik negara, sehingga dia ASN misalnya, atau dokter yang praktek di rumah sakit swasta, bukan ASN tapi dia karyawan dari sebuah lembaga eh, di rumah sakit, di sebuah lembaga kesehatan, atau dia praktek pribadi di rumah. Bolehkah dokter semacam ini menerima hadiah dari pabrik obat? Ada salah satu teman yang beliau lulusan farmasi dan bekerja di sebuah perusahaan obat asing, ya. perusahaan obat milik asing. Lalu beliau mengatakan praktek medical representatif di tempat kami itu secara umum lebih terukur, lebih rapi, ndak ada hadiah-hadiah, ndak ada suap itu ndak ada. Jadi kalau dibandingkan antara perusahaan obat dalam negeri dengan perusahaan obat asing lebih rapi yang punyanya asing mereka terukur ya dalam menyajikan sesuatu dan seterusnya sehingga justru pelanggarannya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dalam negeri perusahaan-perusahaan obat swasta dalam negeri tayib kita lanjutkan Berangkat dari keterangan di atas, para ulama memperingatkan untuk hadiah atau imbalan atau balas jasa yang diberikan medical representative kepada para dokter dengan harapan dia bisa meresepkan obat yang menjadi produknya. Sebagian ulama ada yang melarang secara mutlak dan ada yang memberikan rincian mengenai hadiah yang diberikan oleh pabrik obat kepada dokter. Di antara yang memfatwakan larangan secara mutlak adalah lajnah da'imah. Mereka menilai dengan tegas bahwa semua hadiah untuk dokter dari perusahaan obat atau apotek termasuk riswah. Terlepas praktek di mana? Termasuk dokter yang praktek pribadi. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Da'imah menyatakan, la yajuzu lit tabib ay yaqbal al hadaya min syarikatil adwiyah li anna dhalika rishwatun muharrama walau sumiyat bi hadiyatin aw ghairi dhalika min al asma li anna al asma la la al haqa'iq tidak boleh bagi dokter untuk menerima hadiah dari perusahaan obat. Karena ini termasuk sogok yang haram meskipun orang menyebutnya dengan hadiah atau nama yang lainnya li al asma'a la tughayyirul haqa'iq karena sebatas nama tidak mengubah hakikat sebatas nama tidak mengubah hakikat nah sehingga jangan karena namanya hadiah terus boleh diterima padahal hakikatnya adalah riswa ini fatwa yang dikeluarkan oleh lajnah daimah namun ada juga ulama yang memberikan rincian. Di antaranya adalah Syekh Sulaiman Al-Majid dan Dr. Atiyah Fayyad. Hafizahumullah. Coba kita lihat di footnote ya. Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Majid Al-Tamimi, seorang hakim di pengadilan agama di daerah Al-Ahsa. Kemudian pindah ke Riyadh. Beliau juga pernah menjadi anggota Majelis Syura Kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Sedangkan Syekh Atiyah Fayyad, Dr. Atiyah Fayyad, ini dosen fikih perbandingan madhab di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar. Baik. Berikut rincian yang bisa kita sarikan dari keterangan mereka. Pertama, hadiah untuk dokter yang buka praktek di rumah sakit milik orang lain. Sehingga posisi dokter seperti ini adalah sebagai karyawan. Posisi dokter adalah karyawan di rumah sakit yang bersangkutan. Sehingga dia mendapatkan gaji dari rumah sakit sesuai kesepakatan antara dia dengan pihak rumah sakit. Syekh Sulaiman Al-Majid mengatakan, Wahuna yakunu tobi au da'iran Baina mahdurain di sini ketika seorang dokter mengambil hadiah mengambil hadiah berupa uang tunai atau barang tertentu ya, misalnya dokternya dikasih apa eh, dikasih jam tangan atau dikasih bahkan kadang dikasih emas ya wow <tik> muazzaf padahal dia seorang karyawan dairan bayna mahturain maka sang dokter ini Ya. dairan baina makhdurain melakukan salah satu di antara dua kesalahan. Ya. Bahkan bisa jadi dua-duanya. Yang pertama adalah arwishwa as -sariha. Dia menerima sogok as yang jelas-jelas sogok. Wadhalika idha makana tabib muathiran fishira'i li saydaliyati rabbil amal tahtaju min Yang pertama statusnya adalah soko yang sangat jelas apabila idza ma kana apabila resep yang dibuat oleh dokter keputusan yang dibuat oleh dokter itu berpengaruh terhadap belanja atau penjualan apotek Robbil Amal yang menjadi perusahaan dia ngasih dia ngasih uh, apa hadiah juhumin dan obat yang dibutuhkan. Sehingga gara-gara hadiah ini, dokter selalu membuat resep yang menguntungkan perusahaan itu. Dia membuat keputusan yang selalu menguntungkan perusahaan itu. Ini disebut oleh beliau sebagai rishwah sorihah. Jelas sogok yang sangat nyata. Pernah ada salah satu karyawan, ya, beliau seorang medical representative, datang ke kantor UFIT dan ingin ketemu saya. Bercerita pengalamannya, bagaimana seorang dokter yang dia kasih sogok, dia pelakunya, dia ngasih sogok ke dokter itu, sehingga akhirnya sang dokter ini membuat resep sebuah obat untuk seorang pasien yang harganya di atas satu juta. Lalu sim uh, karyawan med si medical representative ini ngantar obat itu ke rumah pasien tadi. Rumahnya di mana? Di pinggir kali Di pinggir kali kalau di Jogja ya, pinggir kali ini termasuk di antara deretan banyak rumah orang-orang yang tidak mampu. Di pinggir kali orangnya tidak mampu. Dalam kondisi sakit paru-paru atau apa begitu, dan obat ini sama sekali tidak ngefek terhadap penyakitnya, hanya sebatas bisa meredakan nyerinya saja, tapi nilainya di atas satu juta. Dan dia waktu ngantar obat itu nangis beliau. Ini gara-gara suap yang aku berikan, orang ini harus nanggung obat yang nilainya di atas satu juta, padahal bisa jadi beliau ini tidak punya duit yang cukup untuk pengobatan penyakitnya. maka kita bisa pastikan dokter yang kayak gini dia menerima riswah sariha dosa besar wal mahzuru tsani dan bentuk larangan yang kedua kaunuhu min hadayyal ummal status hadiah itu adalah hadiah untuk karyawan dan itu adalah harta yang hulul idza khala min qararin atau ta'sirin apabila sang dokter ketika menerima hadiah itu, dia tidak membuat keputusan yang menguntungkan pabrik obat. Sehingga bisa jadi dia beralasan. Oh kami nggak meresepkan itu kok. Mau dikasih hadiah, nggak dikasih hadiah, kita nggak ngefek. Pokoknya resep tetap kami buatkan sesuai dengan apa yang standar. Tapi Anda kerja di mana? Di rumah sakit. Terus hadiah itu untuk siapa? Untuk saya. Lalu saya bawa pulang. Itu hadayal umal yang hukumnya haram dan disebut oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam sebagai gulul Hadayal umal gululun hadaya yang diberikan kepada karyawan adalah gulul harta khianat. yati bima layau mal kiamat dan siapa yang gulul dia akan membawa harta gululnya kelak di hari kiamat. Disebut hadiah untuk karyawan yang statusnya harta gulul. Harta khianat karena sang dokter telah mendapatkan gaji dari pihak rumah sakit tempat dia bekerja. Di saat yang sama dia juga mendapatkan bonus dari perusahaan obat yang menjadi salah satu kliennya atas tugasnya sebagai dokter di rumah sakit yang bersangkutan. Dan dalam hal ini status hadiah itu adalah harta yang haram untuk dia untuk dia terima. Baik. Beralih ke yang kedua. Dokter membuka praktek pribadi. Hadiah yang diberikan perusahaan obat untuk dokter tidak disebut sebagai harta gulul. Tidak disebut sebagai harta gulul. Karena dia praktek pribadi. Sudah? Gulul itu ketika dia karyawan. Dia praktek di rumah sakit. Swasta maupun negara. Lalu dia dikasih hadiah oleh pabrik obat. Kemudian dia terima. Ini gulul. Sekarang kalau dia buka praktek pribadi. Dikasih hadiah oleh pabrik obat. Maka ini bukan gulul. Tapi tidak titik sampai di situ ya. Meskipun ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Syekh Sulaiman Al-Majid mengatakan. Wahadil hal la tadkhulu fi babir, fi babir Walal gulul. Ini tidak masuk dalam kategori suap atau gulul. Walaha min Namun ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Apa sisi lain yang perlu diperhatikan? Beliau memberikan rincian. Pertama, dokter meresepkan obat yang lebih rendah khasiatnya karena hadiah yang diberikan perusahaan obat tersebut. Dan ini termasuk penipuan kepada pasien. Resep yang dia buat, Tujuannya untuk menguntungkan perusahaan obat bukan untuk kemaslahatan pasien. Padahal pasien juga memberi upah untuk jasa pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Baik. Jadi begini kalau saya boleh gambarkan ya. Kalau saya boleh gambarkan. Ini dokter. Kliennya dokter itu siapa? Kliennya itu siapa? Pasien. Udah? Dan ini klien utama, dan karena klien ini dokter, diambil sumpah dan janji setianya. Kode etiknya lebih berkaitan dengan kemaslahatan pasien. Lalu muncul orang yang punya kepentingan yang kedua, yaitu pabrik farmasi. Ini punya kepentingan pabrik farmasi pabrik obat. Dia orang yang punya kepentingan yang kedua. Kemudian dia jadi kliennya dokter. Dia nunut jadi kliennya dokter. Dengan cara apa? Mempengaruhi sang dokter. Bagaimana caranya agar dokter itu bisa menguntungkan perusahaan farmasi? Baik. Anda bisa bayangkan. Pasien, pasien saat dia datang ke seorang dokter, dia itu seperti menyerahkan jasadnya, Pak Dokter ini badan saya, tolong periksa apa yang ada di badan saya. Sudah Pak Dokter, kalau Pak Dokter atau Ibu Dokter sudah menemukan penyakit di badan saya, tolong saya dikasih obat untuk kesembuhannya, kan gitu ya. Sehingga dia pasrahkan badannya ke dokter. Ya terlepas dari masalah sisi akidah dalam hal ini rata-rata kan kayak gitu. Pasien memasrahkan badannya ke dokter. Tolong ini ditangani. Sehingga dia punya harapan besar kepada sang dokter. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika ternyata dokter itu lebih milih menguntungkan pasien, lebih milih menguntungkan pihak farmasi. Sang dokter ternyata lebih memilih untuk menguntungkan pihak perusahaan farmasi. Maka dia akan sepelekan ini pasien. Padahal pasien tuh bayar. Pasien bayar. Tapi perusahaan farmasi juga bayar. Ternyata dokter justru lebih berpihak kepada apa yang menguntungkan perusahaan farmasi. Sehingga pasien yang sudah meyak apa sudah mempercayakan kepada sang dokter saya sudah serahkan badan saya untuk dokter silahkan diperiksa ya. ternyata dokternya nelikung dari belakang Begitu ya. Nah itulah kenapa ulama memberikan pertimbangan. Dokter ini ada aturan ketat dalam masalah ini. Karena dia itu dipercaya oleh pasien. Tapi dia nyari untung. Dia, dia justru menguntungkan pihak yang lain. Ya, seperti kasusnya tadi. Akhirnya dokter membuat resep untuk pasien yang sebenarnya obat itu tidak begitu dibutuhkan. Tapi nilainya mahal, agar memberikan keuntungan bagi pihak farmasi. Dan saya ketemu orang yang dia itu sampai nggak percaya sama dokter, nggak begitu percaya sama dokter. Mungkin ada juga beberapa teman yang dia nggak percaya sama dokter ya. Bukan menurunkan kredibilitas dokter, tapi karena praktek seperti ini saking seringnya di masyarakat, jadi membuat nilai kepercayaan kepada dokter itu jadi turun akhirnya yang yang mendapatkan dampak buruknya siapa mereka sendiri. Cuman gimana lagi kita pasien tuh tidak punya pilihan selain ke sana. Ya. Sampai dia itu nggak punya rasa percaya kepada dokter sehingga kalau bukan teman dekat tidak mau dia periksa. Akhirnya kalau mau periksa itu cari dokter yang yang teman dekatnya atau kenalan dekatnya. Kalau dokter-dokter umum yang tidak punya hubungan sama sekali, justru dia malah hindari saya kurang begitu percaya sama dokter ini. Subhanallah sampai kayak gitu pak. Ya. Padahal kan namanya orang kalau sakit dia bisa mengakses ke tenaga medis siapapun yang yang berhak yang layak ya yang sudah dapat izin. Tapi kadang ada orang yang justru menghindari dokter-dokter tertentu karena alasan tadi. Saya kurang begitu percaya dengan orang ini. Kadang diagnosisnya tidak begitu mendalam ya kemudian belum diapa-apakan langsung sudah dikasihkan resep. Tapi Ya memang mereka punya protap tertentu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, di sini pertimbangan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Majid, taala. Kenapa dokter itu tidak boleh berpihak kepada perusahaan farmasi? Salah satu pertimbangannya adalah dia dipercaya oleh pasien sementara ternyata dokter lebih menguntungkan yang lain daripada pasiennya. Wallahu alam. Dan masih ada beberapa rincian yang lain ya, yang belum bisa kita baca di kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih berkaitan dengan hadiah untuk dokter. Demikian semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahawa kelak di hari kiamat ada koruptor yang minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbicara tentang koruptor. Koruptor ini membawa harta korupsinya. Dia gendong harta itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhat yaumin. Fadhakara al-ghulun. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau menyinggung masalah korupsi. Fa'adzamahu wa amrahu. Beliau anggap serius masalah itu. Summa qala. Lalu beliau bersabda, لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ yaji'u يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ Jangan sampai kelak di hari kiamat, aku melihat kalian gendong unta, kemudian mengeluarkan suara unta, sehingga unta itu sambil mengeluarkan mengeluh suara, mengeluh mengeluarkan suara unta, mengeluh mengeluh. Ya kulu kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah agisni. Ya Rasulullah tolonglah aku, tolonglah Koruptor ini minta tolong kepada Nabi SAW Artinya mereka saling melihat Nabi SAW melihat orang ini Dan koruptor ini juga melihat Rasulullah SAW Lalu dia minta tolong kepada Nabi SAW Sebagian orang ada yang punya prinsip Tenang saja Kalau kau umat Muhammad Nanti kau dapat syafaat dari beliau Meskipun kau bermaksiat Kata siapa? Orang ini dosa, si pendosa ini bawa maksiatnya di hari kiamat. Minta tolong, minta syafaat kepada Nabi SAW. Lalu apa yang boleh katakan? Fa'akul, aku sampaikan kepadanya. La amlikulah kasyai'an qad ablaktu. Aku nggak bisa menolongmu sebesar Aku telah sampaikan kepadamu. Bahasanya seperti ini. Ikuti kajian bedah buku fikih ASN dan karyawan setiap pagi pukul 5 lebih. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh. Silakan Bapak. Eh uh, mohon maaf Bapak, suaranya kurang begitu jelas. Mungkin Bapak bisa pindah posisi yang sinyalnya lebih bagus. Oh, ya. Baik. Uh, Bismillah Ustaz. Nah, saya Firdaus nah. dari Langsa Provinsi Aceh Ustaz. Silahkan Pak Firdaus. Ya, uh, jadi seperti ini Ustaz. Saya ingin bertanya tentang dulu ya kita pernah di masa-masa sekolah itu kita kan pernah bertransaksi jual beli di kantin sekolah mungkin Ustaz. Hmm. Uh, uh, jadi kemudian mungkin kantin sekolah dulu yang jaga adalah teman gitu saat hmm. sehingga uh, karena ya kita mungkin ya saya juga masih kurang ilmu muamalah uh, karena yang jual teman itu kita ada harga teman gitu saat padahal itu kan dia mendapatkan amanah untuk ya kamu jaga di sini gitu saat itu gimana uh, hukumnya Ustaz? apakah saya statusnya berhutang atau uh, gimana sehingga dan apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya yang lalu gitu pemilik kantin itu siapa pak? ya pihak sekolah gitu, pihak so. sekolah ya baik nah, cuman teman ini ngasih harga yang lebih murah Iya mungkin Iya dulu apa namanya ya eh, harga temen dong gitu so. Oh gitu Apakah dia diizinkan untuk memberikan diskon kepada sebagian uh, konsumennya? Uh, gak ada sih, gak saya ada ya? saat yang jelas baik. kan ada ada label harganya gitu saat misalnya Siap. harga barang A ini sekian gitu. Hmm. Saat. Teman ya karena teman gitu, jadi ya ha, potong harga gitu. saat Baik, baik. Ya, Barakallah. Nansat, mohon penjelasannya. Nansat, jazakumullah khairan. Wa nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ada banyak diantara jamaah yang dia punya masalah dengan kantin sekolah ya Masya Allah Sampai ketika kami angkat ke permukaan Mereka bingung gitu Karena kita ketika masih SMA Banyak diantara kita yang mungkin nakal ya Ketika kita masih SMA Banyak diantara kita yang Jangankan kenal sunnah ya sholat saja sering bolong. Dan juga kita punya kadang mengambil hak orang lain. Kita punya kebiasaan buruk, suka mengambil hak orang lain. Dan biasanya yang jadi korbannya itu kantin. Sehingga di kantin makan gorengan 10, lapor 5. Ya. Makan apa lagi dalam jumlah banyak, terus nggak bilang. Dan itu cukup umum di masyarakat kita. Karena banyak siswa di sekolah mereka diajari dengan Pendidikan yang lebih kepada pedagogis misalnya Kamu harus pintar matematika, pintar IPA Pintar IPS, pintar-pintar ini Tapi kesadaran emosionalnya rendah Dan jarang dibacakan hadis Tentang bahaya mengambil harta orang lain Jarang dibacakan dalil Tentang bahaya nanti ada hisab di akhirat Sehingga mereka merasa Anak muda foya-foya Seenaknya saja akhirnya pelanggarannya banyak terjadi. Termasuk diantaranya adalah, um, ya tadi ya, ketika beli, ini harga teman padahal ini sama-sama temen, ya, sama-sama siswa yang satu dikasih tugas untuk jaga malah dia ngasih diskon. Terus apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana solusinya? Solusinya, anda datang ke sekolah dan Coba diingat-ingat ya, dulu harga barang itu berapa harga normalnya. Misalnya kok pulpen harga normalnya 2.000 dibeli harga temen jadi 1.500 ya, berarti 500 rupiah. Haknya sekolah. Anda bisa kembalikan ke sekolah. Nilai uang itu diakumulasi, di kantin sudah berapa kali nggak bayar misalnya. Atau ngambil gorengan berapa kali yang nakal, dan seterusnya. Akumulasi nilainya berapa? datang ke kantin, kembalikan. Atau datang ke, ke, sekolah, kembalikan. Wah pak ngaku kayak gini ya berat. Ya itu konsekuensinya. Tobat dari harta yang haram dengan cara yang dolem hanya satu. Kembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak ada pak. Kalau pemiliknya nggak ada, kasihkan ke ahli warisnya. Apalagi ahli waris pak, pemiliknya aja kita nggak kenal. Kalau nggak kenal pemiliknya, nggak kenal siapa ahli warisnya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan siap-siap ditagih di akhirat, dan ada yang mengatakan silahkan disedekahkan atas nama pemilik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu kepada siapa pahala itu akan diberikan. Nah. tapi kalau kantin sekolah kan masih bisa dilacak ya, kasihkan aja ke sekolah. Nah biasanya yang punya masalah besar kayak gini itu naik angkot nggak bayar ya masuk sampai di tujuan ngilang belum bayar karenanya kan tidak ada cuman sopir sopir masa mau turun ngejar nah yang seperti ini kita bingung kasih ke siapa ini duit padahal saya sudah berkali-kali kayak gitu sampai sekian puluh ribu sekian puluh ribu tahun 90 an sekarang nilainya itu sangat besar kalau mau cari sopirnya tidak mungkin Mau cari pemilih angkot, apalagi yang bisa kita lakukan adalah kita sedekahkan atas nama pemilik. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati dan menjaga keluarga dan seluruh tim serta jamaah dan Seluruh, dunia, gitu. Amin, amin. Walaikum Nah. nah saya bertanya di yang pertama, bagaimana hukumnya jual barang, misalnya briket, yang ternyata barang tersebut digunakan untuk rokok atau sisa begitu? Eh, uh, apa tadi menjual barang ya? Menjual barang, gitu. briket, briket, Baik. Berikat ternyata dipakai untuk sisa. Terus? Yang kedua, hmm? dulu saat saya SD kelas 3 dulu. Saat apa, Pak? Ketika saya SD kelas 3, hmm. bermain tepok gambar, Jadi kalau gambarnya terbuka, memang gambar lawan saya ambil. Kalau sebaliknya, gambar saya diambil sama lawan. Hmm. Kemudian uh, lawan kalah, akhirnya dia berhutang sama saya. Uh, Disetnya kami bertemu, dia bayar, akhirnya saya kalah. Akhirnya saya berhutang seperti halnya lawan saya kemarin. Besoknya hmm. lagi, saya tidak bertemu. Sampai lama saya tidak bertemu. Dan ketika bertemu sudah berbeda zaman. Hmm. Kemudian sekarang pasaran sudah dibongkar, orangnya saya tidak sudah menemui orang tersebut lawan tersebut. Nah itu bagaimana Ustaz cara membayar hutangnya oh. Utang kalah judi dengan teman waktu eh. SD ya? Iya Ustaz. Masya Allah. Baik. Ya Allah, Muhammad, Ustaz. Barakallah, Ustaz. Wa barakallah. Baik. Baik. Yang pertama terkait menjual barang yang dia punya dua potensi. Bisa dipakai untuk hal yang mubah, juga bisa dipakai untuk hal yang maksiat. Seperti briket yang diekspor ke beberapa negara di Timur Tengah ya. Informasinya itu juga dipakai untuk shisha, untuk ngerokok gaya Timur Tengah ya. Nah, apakah seperti ini kemudian statusnya menjadi dilarang? Pertama, bahwa ketika kita menjual barang maka status nilai penjualan itu bergantung kepada umumnya penggunaan. Berdasarkan kaidah al-hukmu alal ghalib. Hukum asal atau hukum itu mengikuti apa yang dominan. Sehingga ketika kita menjual sesuatu, ketika kita menjual sesuatu yang dia punya potensi. Ada potensi jadi objek, bisa dipakai untuk hal yang mubah, bisa dipakai untuk hal yang terlarang, bisa dipakai untuk hal yang mubah. Contohnya, berikat untuk hal yang mubah, banyak ya, untuk bakar-bakar daging atau apa, bisa juga untuk objek yang terlarang. Maka, lihat mana yang lebih dominan: apakah yang mubah ataukah yang terlarang? Jika yang lebih dominan adalah yang mubah, insya Allah tidak masalah. Tapi jika yang dominan adalah yang terlarang, hukumnya dilarang. Baik, ada banyak benda yang seperti itu ya di tempat kita, seperti contohnya apa, headset misalnya, atau radio, atau tape, atau mikrofon. Orang belanja benda-benda seperti ini, tujuannya apa? Ya, kalau radio, wah biasanya dipakai untuk dengerin apa misalnya lagu yang nggak karuan gitu ya, entah dangdut, entah apa itu enggak karuan. Ya, sehingga saat anda menjual radio ini kepada orang tersebut akan dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Ya. Kadang dipakai keliling pasar sambil bawa radio, setel kenceng-kenceng keliling gitu ya. Dipakai untuk hal yang nggak benar. Maka kayak gini kita tidak boleh menjual kepadanya karena masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Tapi kalau secara umum enggak masyarakat kita secara umum radio itu dipakai hal yang mubah. Ya. Misalnya untuk dengerin berita atau untuk ya kadang rata-rata dengerin berita untuk hal yang mubah. Ya, insyaallah masih di di posisi dibolehkan. Tapi intinya lihat mana yang dominan penggunaannya. Nah saya tidak tahu nih posisi briket kalau dikirim ke sana itu eh, yang dominan penggunaannya di mana. Mungkin teman-teman yang pernah ekspor lebih paham dalam masalah ini. Wallahu alam. Yang kedua kita membahas tentang utang karena kalah judi. Saya ketemu seorang jamaah di Jogja. Beliau hobinya judi sabung ayam adu ya ayam diadu, lalu sebelum bertobat itu kalah beliau sampai sekian juta, kalah kemudian tobat, ditinggalkan semuanya dan kemudian merapat ke masjid dan beberapa kali ikut kajian saya, lalu beliau tanya, saya punya utang nilainya sekian karena saya kalah judi sabung ayam. Itu apakah saya wajib untuk melunasinya ataukah tidak? Baik. Yang kami pahami wallahu alam, ada satu kaidah yang mengatakan: Kullu ma yubna 'alal batil. Kullu ma yubna 'alal batil fa batilun. Semua yang dibangun dari cara yang batil hasilnya batil batil semua yang dihasilkan dari cara yang batil maka statusnya juga batil hadiah hasil judi prosesnya melalui apa prosesnya yang melalui judi jadi prosesnya melalui hal yang batil lalu dapat hasil dan hasilnya hasil yang batil. Maka ini juga batil. Karena ini batil, maka jika si A utang kepada si B karena kalah judi, maka A tidak berhak, tidak perlu untuk melunasi utang ini. Karena ini hasil yang batil. Sehingga dikembalikan pokoknya saja. Kemarin taruhannya berapa? 100 ribu, 100 ribu, kembalikan 100 ribu. Kamu hanya berhak untuk mengambil sesuai dengan nilai pokok kamu, 100 ribu, sisanya bukan hakmu. Untuk yang mendapatkan hadiah. Sedangkan yang kena utang, karena dia nggak bisa kalah, terus dia nggak bisa bayar, maka dia nggak perlu bayar. Ya. Karena ini utang yang berasal dari, berasal dari praktek yang batil. Baik. Termasuk juga ya, dulu di zaman anak-anak kita, masya Allah ya, memang banyak sekali belajar tentang praktek judi. Sehingga di Indonesia itu pintar-pintar judi itu, ya. kelereng, gitu kan? Main kelereng, menang, dapat banyak, gitu kan? Setelah dapat banyak, temennya beli, pakai duit itu, beli, buat main lagi, menang lagi, dapat banyak, temennya beli lagi. Makanya kita senang main kelereng sama yang nggak bisa, gitu. biar penangan. Habis kelereng apa? Karet ya, Bang. Karet ya. Sehingga dapat karet sekepok Nanti kalau menang temennya beli. Terus main lagi main karet. Habis karet apa? Gambar. Menang dapat setumpuk banyak. Ya, dulu kan kita taruhan ya. Tur, taruhan pakai tumpuk. Nah, terus ditumpuk. Nah, ini taruhannya kudu sama. Kemudian gambarnya diterbangkan. Siapa yang terbuka dia menang menang dapat gambar banyak dari temannya ya dan itu umum kita lakukan waktu kita kecil ya barangkali bapak ibu juga mengalaminya saya mengalaminya ya memang dakwah untuk anak-anak kecil ya waktu itu tidak sesemarak sekarang sehingga nggak ada pendidikan tentang haramnya praktek judi seperti ini Alhamdulillah dengan semaraknya SD-SD Tahfid Banyak masyarakat Menjadi sadar, praktek ini dilarang, anak-anak juga nggak boleh. Ya, meskipun gangguan terbesar berikutnya adalah HP, ya. game online. Sekarang terselubung, judinya melalui apa? Jual beli senjata game online. Ya. Ini harganya sekian, nanti perang kalah, senjatanya diambil, dibeli sama temennya. Subhanallah, Tayum. intinya uh, Anda yang berutang kepada teman Anda karena kalah judi gambar maka tidak perlu dibayar ya dan sampaikan kepada teman anda mari kita sama-sama bertobat karena dulu telah melakukan banyak kesalahan wallahu ala. baik silakan ya uh, assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi. bisa dikeraskan uh, lagi suaranya pak ya saya mau bertanya saya seorang pns ya saya juga tugasnya Uh, mengajar video suara uh, jadi kadang waktu pembelajaran itu ada batas waktunya gitu ya misalnya sampai jam dari jam 8 pagi sampai jam 15.45 nah sebelum jam 15.45 itu materinya sudah habis mungkin kira-kira jam sebelum jam 3 ya sebelum jam 15 itu materi sudah habis nah terus kita buka sesi tanya jawab juga pesertanya juga nggak ada yang bertanya. Nah terus mau nggak mau kita selesaikan uh, kelasnya gitu ya. Jadi masih kurang kalau kita hitungannya ada per 45 menit gitu ya. Nah jadi masih ada satu satu apa namanya satu sesi satu JP namanya jam pelajaran, jam pelajaran. 45 menit gitu ya. Belum eh maksudnya saya sudah keluar Sebelum selesainya jadi kurang 1 jp Nah itu uh, 1 jp nya itu Dihitung untuk uh, Pembayaran uh, Honor ngajar gitu ya hmm. Nah itu apakah Halal kita dapatkan honor ngajar yang 1 jp itu Atau Bagaimana perlakuannya untuk yang 1 jp itu pak hmm. Terus uh, Ini siswanya SMA, SMA? Uh, PNS juga PNS iya. bukan kelas uh, SMA-SMA Uh, pegawai Pegawai negeri oh, ikut gitu pelatihan, jadat, ya. untuk pelatihan negeri ikut lain. pelatihan kemudian selesainya sebelum jam itu. Gitu ya, itu yang pertama. Ustadz, terus yang kedua, kebetulan saya juga lagi safar ya. Terus sekarang tinggal di hotel, nah, terus mengenai sholat jamaknya ya. Uh, kan, kalau safarnya mungkin kita dalam perjalanan. Uh, boleh jamak kosor ya sekarang kalau misalnya sudah tinggal di hotel apakah boleh jamak kosor juga atau hanya kosor sholatnya saja ya baik terima kasih Ustaz barakallahu baik uh, bagaimana ketika ada orang yang kurang ketika memberikan jam pelajaran sehingga seharusnya sampai jam 15.45 tapi karena sudah tidak ada materi dan dibuka forum tanya jawab juga mereka tidak bertanya kemudian kelas akhirnya diselesaikan sampai di situ padahal masih kurang satu JP ya masih kurang satu jam pelajaran Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau pernah mengalami yang sama di mana beliau tidak bisa ngajar karena ada udur tertentu dan gaji beliau dipotong Motong sendiri beliau, beliau motong sendiri gajinya, lalu dikembalikan ke kampus Karena hak saya adalah sesuai dengan jam saya mengajar Kalau jam saya mengajar sekian jam, dan kalau kurang dari itu, berarti itu bukan hak saya Dipotong sebagian, dikembalikan ke kampus Jika prinsip ini bisa kita jalankan, berarti misalnya total gaji Anda adalah e, 5 jam pelajaran Sementara Anda baru bisa menyelesaikan 4 jam. 1 jam karena tadi materi sudah habis, dibuka pertanyaan tidak ada. Maka yang 1 jam ini silahkan dipotong. Bayarnya berapa? Oh, untuk 5 jam bayarnya sekian. Potong, kembalikan ke dinas. Karena ini bukan hak kita. Itu barangkali solusi yang bisa kita berikan. Kecuali kalau pakai sistem paket ya. Kalau pakai sistem paket, Pak, pokoknya kamu, Bapak ajari metode-metode ini, ya. nanti kelasnya dari jam sekian sampai jam sekian, agar mereka bisa memahami metode itu dan bayarannya sistem paket. Nah, kalau sistem paket, kemudian semua sudah tersampaikan berdasarkan paket yang sudah kita sediakan, kok ternyata jamnya masih sisa, lalu kita berikan kesempatan bagi siswa dan tidak ada yang bertanya nggak ada yang mau ngajak diskusi ya sudah berarti kelas ditutup karena paket sudah selesai Insya Allah tetap punya hak untuk mendapatkan semua gaji berdasarkan paket tadi wallahu a'lam selanjutnya untuk kasus yang kedua musafir yang tinggal di hotel apakah masih diperbolehkan untuk jamak kosor jadi jamak kosor itu kaitannya dengan dua hal ya. Kalau jamak itu kaitannya dengan kebutuhan. Kalau Anda butuh jamak, silahkan jamak. Tapi kalau nggak butuh jamak, jangan jamak. Ya. Sehingga jamak kosor itu bukan hal yang selalu gandeng. Jamak sendiri kaitannya dengan kebutuhan. Kalau butuh, silahkan jamak. Kalau nggak butuh, jangan jamak. Yang kedua, untuk kosor. Kosor itu kaitannya dengan safar. Selagi safar, silahkan kosor. Sehingga selama orang itu safar meskipun tinggal di hotel, kosor terus silahkan. Ya. Cuman kalau dia sholat di masjid, otomatis dia nggak bisa kosor. Karena harus bermakmum dengan orang yang mukim. Ya. Sehingga kalau hotelnya dekat dengan masjid, sholat duhur dan asar ke masjid, isya ke masjid, maka Anda tidak bisa kosor. Harus mengikuti orang yang mukim. Ya. Karena itu kalau waktunya longgar, ya. Anda tidak punya banyak kegiatan, Lalu kemudian Anda tidak melakukan jamak karena longgar dari hotel ke masjid, sholat bisa, maka jadinya Anda sholat tidak jamak dan tidak kosor karena harus mengikuti imam di masjid. Kecuali kalau Anda punya kesibukan habis duhur, saya nanti asar ada beberapa kegiatan langsung dijamak dengan asar, duhur empat rokaat. jamak asar kosor dua rakaat kemudian anda kembali ke hotel dan melakukan kegiatan yang ada di sana insya Allah itu diperbolehkan jadi intinya tadi jamak kembali kepada kebutuhan kalau kosor identik dengan safar tapi kalau musafir salat bersama orang yang mukim maka dia tidak bisa kosor karena harus mengikuti orang yang mukim wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil rabbil alamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan Jangan semena-mena juga saat jadi bos Jadilah karyawan dan ASN yang baik Dan yang bertanggung jawab Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini. Fikih ASN dan karyawan untuk pemesanan hubungi 0852